Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dalam dapur Mama Ica. Resepi yang Mama Ica kongsikan hari ini iaitu puding roti. Jika kita ada roti yang sudah keras dekat expired, bolehlah kita buat macam ni. Okey, sekarang kita tunjukkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, puding roti kita pun dah siap potong dan siram dengan sos custard. Okey, sampai sini saja. Terima kasih sudah nonton. Bye. Assalamualaikum.